Oke guys, kembali lagi channel gua Joshua Jai. Di video kali ini gua mau testing game Raid Out Heroes. Oke, itu gak salah nama gamenya. Enggak aja bener, bener sih harusnya. Oke, sini gua mau coba gamenya. Sini gua bukan promosi atau apa ya. Gua hanya bikin video, cuman mau testing gamenya seru atau enggak. Gua udah main beberapa match sih. Gamenya ini bukan match, udah cukup banyak sih gua main. Ya 2 hari sih dah gua coba game ini. Sekarang gua mau bikin videonya tentang gimana gamenya, apakah seru atau enggak guys. Oke, jadi kalian bisa komen aja nanti gimana gamenya. Sini gua coba, hanya coba main gamenya guys. Oke, jadi sini gua coba. Sini ada beberapa item gamenya ini. Katanya sih gak salah gua denger, katanya game ini ada kayak game DPC guys. Tapi gua juga gak tahu ya, gua juga denger, soalnya gua jarang main DPC, jadi gua gak gitu banyak tahu. So gua juga bukan seorang gamer sekarang, gua udah fokus sih sama kuliah gua, jadi gua ya gua aja bikin itu udah jarang sekarang. Ya gak apa-apa, kebetulan minggu, jadi gua luangin waktu buat bikin video tentang game gini guys. Oke, match sebentar lagi akan dimulai. Oke, go. Enak ya? Ya. Gak gitu apa. Oke, gua langsung terjun. Sebenarnya ini ada tim banyak, tapi gua tadi diimpet sama satu orang namanya AF Haga KLGDD. Gua juga kayak gitu kenal tadi, dia ngajak main, udahlah gua join. Sekalian gua juga mau bikin videonya. Tapi gua main cuma kena ya guys, gua gak bisa main banyak-banyak soalnya, karena keterbatasan waktu juga sih kayaknya. Jadi gua mau ke sini aja kali ya. Ini jujur sih banyak musuhnya tadi aku lihat. Jadi kalau mau coba aja. Tadi gua lihat banyak musuh sih di sini. Jadi gua sini ada musuh. Gua tes ini mah, oh enggak, enak sih, lumayan. Oke guys, langsung. Wah lama. Waduh guys, bisa mati ini guys. Oke, ternyata masih hidup. Gua langsung kabur guys. Oke guys, jadi gua hampir mati, udah gua cabut aja. Gak aman juga ternyata. Waduh, sini banyak musuh sih guys. Gua juga cemas mainnya. Udahlah, gua matiin aja lah speakernya. Ribut soalnya. Ini kan lebih tenang mainnya. Ya,
Wah, lama kena lagi. Astaga, guys. Kayaknya gue langsung quit deh. Tolong teman-teman gue masih jauh semua. Wah, lama. Sekali gue bikin konten kok musuhnya dewa semua gitu. Oke, guys, berhubung gamenya sangat sangat cepat, gue gak mungkin kan satu game selesai 5 menit doang videonya, gak seru ini. Ya udah, gue main lagi ya guys, satu match lagi ya. Ya minimal satu match sama lagi. Ya kali cuma satu game, itu pun sebentar doang. Jadi bakal gue tambahin satu match lagi supaya gak gitu cepat sih guys selesai. Sekali gue bikin konten kok musuhnya dewa semua. Ini kayaknya gua mantep deh, gua ambil ini aja lah. Soalnya ini gimana ya, dia bisa heal, bisa menambah darah, sama serangannya lebih efektif, lebih sakit kayak magma gitu. Makanya gua, tapi ini cuma satu kelemahannya. Ketika dia sprint gini, lama kali, aneh jalannya. Makanya gua suka itunya, move untuk perpindahannya tuh lama. Tapi dia bisa heal sama tembakannya bisa jauh lebih sakit ya semuanya. Gue juga coba sih ngumpulin diamond mau beli. Aduh, baterai gue tinggal segini, gak apa-apa. Satu game kuat kok masih. Yaudah lah, gue tahan-tahan dulu ya. Gak bisa langsung cur turun, gak mungkin. Cek posisi dulu. Kayaknya sih di mana cocok ya. Oh, di sini. Oke, okay, guys. Gua aja pusing mau kemana ini. Oke, situ aja. Oke, nice. Tadi gua mau kesana tapi tiba-tiba arah kesini. Udahlah, sekalian juga sih gua kesini. Yang ngambil arah gini. Set. Oke, nice. Ini hero kalau tuh face to face sakit loh. Hati-hati aja sama ini hero. Ini meledak-ledak tembakannya. Cukup sakit sih. Ini kayak sniper, tapi ya. Tapi versi kencang snipernya, gak tadi gak versi sniper apa gini. Kayak gue ambil ramuan darah gitu. Sini banyak sih ramuan. Kayak gue coba keliling-keliling ya. Cari senjata. Sini satu, kalian tahu game ya. Pelurunya gak habis-habis. Jadi kita gak perlu pusing cari peluru. Pelurunya unlimited. Dan juga ada skill-skill juga. Yang kayak nge-heal gitu kan, memang itu memang ada skill hero-nya sudah. Wah, dapat relic guys. Lumayan. Wah, langsung ini. Tembakan ini langsung chill, selesai. Oke, gua udah masuk dalam mapnya. Kadang gua sih solo, padahal gua berempat, tapi gua bencak sama tim gua. Jadi yang satu tempat sih yang 2 sama 3, yang 1 sama 4, yang satunya gua, 4-nya orang lain juga. Oke, ini sebenarnya ya gua bahas sedikit ya. Ini sebenarnya tempat buat bangkit ya, tempat misal teman kita mah udah kayak udah KO gitu.
udah gak bisa ngapa-ngapain, kita bisa bangkitinnya situ, tapi kita butuh ngambil ngambil apanya gitu dari hero nya langsung. Gak ada musuh deh, oh belakang. Oke, okay, nice 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 nice. Oke okay. Oke okay. Ini skillnya bisa diupgrade juga loh, kayak biru gitu, dia udah berarti udah ke upgrade gitu. Oke okay, satu ini skill dia ini. Wah oh, bisa nama oh, nama 15-15 itu kayak tulisan heal ini hijau-hijau gini, itu sebenernya skill dia ya. Dari gayanya sih gue lihat nih hero kayaknya pecinta robot deh. Dia semua skill dia aneh-aneh semua soalnya. Sampai dia terbang pun kayak gini. Saking canggihnya. Semua pakai skateboard air atau apa, pakai tenaga dalam gitu. Gue ini pakai ilmu pengetahuan gitu ya, terbang. Pakai roket sendiri dia. Kayak gue naik dinosaurus lah. Capek juga guys jalan-jalan. Tapi ini keuntungannya dia terbang bisa menembak. Tapi lambat. Kalau yang gua pakai tadi, yang kalah tadi, dia skill move dia itu bisa nyerang orang lain juga. Itu yang bagus ya. Waduh, ada musuhnya atas kita sini. Tadi posan lah tadi lewat. Gak tau lah gue kelihatan. Oh ini dia. Kok gak mati-mati ya? Aneh ini. Mati juga dia. Oke guys, ini skill yang gua suka dari dia. Bisa nge-heal. Ini tempatnya. Oh. Tapi gak gitu lama sih guys. Oke kita terbang di sini ya. Oke nice. Tapi bakal jatuh ke kolam juga. Sama aja sih. Ini tadi gua ganti lah Fuzi. Wahi lagi. Oke dia bisa nambah yang kuning itu sebenernya armor kita sih guys. Merah itu darah asli kita. Tembakannya sud. Kayak ada musuh deh tadi. Ini game kayaknya agak-agak gaib sama ngebug sih dikit ya. Soalnya kadang-kadang suka kacau gitu gamenya sedikit. Soalnya masih baru sih kayaknya. Kemarin gua dong bentar udah dapet update. Oke heal sebentar guys. Ke jalan santuari.
Nah ini padahal udah masuk tapi masih disuruh jalan terus sama ini yang di mapnya. Tuh gue bilang gamenya agak ngebug sedikit. Ya keliling aja lah terus. Wah oh, ada musuh. Oke guys, gua coba kita. Udah masuk masih suruh jalan terus. Kacau nih game. Oke guys, tadi gua udah kill 3. Di sini hitnya sakit-sakit guys, makanya gua sekali buka skill yang ini itu aneh itu ular magma guys, jadi api-apinya itu bakal kena juga ke lawannya. Udah pakai nick lagi sampai 5 loh lama. Oke guys ini, oh tiba-tiba temu teman gue, gak tau muncul dari mana, semua terjadi begitu saja, ikutin lah, di belakang udah biarin lah, tidak terasa udah 18 menit juga ternyata. Udah relik lagi. Reliknya bisa banyak ya. Ada relik lagi. Sampai 7 reliknya guys. Oh enggak ada, enggak ada relik lagi. Tunggu saja itu lain. Aduh, berarti 11 kurang 4, berarti tinggal 7 guys. Musuhnya tinggal 7. Tim aku masih full semua. Kayaknya bisa menang sih guys ini. Wah, usahain bisa menang sih kayaknya. Kayaknya tempat situ musuh deh. Musuhnya dah benar. Oke guys, coba gue ikutin. Dapat relik lagi guys.
Gue jujur sih, gue jarang dapat relik sebanyak ini. Bisa sampai 4, 5 udah selesai, gak dapat-dapat lagi. Berarti musuhnya tinggal 3, guys. Oh, ketemu satunya. Itu, guys. Dapat relik lagi, guys. Musuh tinggal satu, guys. Ini tim gue udah berkuasa ini, 4-1 ini. Loh. Bawa satu materi. Satu. Jadi guys, oke. Nice. Kata gue yang kill, guys. Nice game. Oke, kata gue menang. Udah ada 5. Cukup tinggi sih pangkatnya sudah. Oke, guys, mungkin video ini dulu gue sampaikan. Gue ucapkan sekali lagi kalian udah menonton video ini. See you next time. Bye-bye.